Oke, Lur, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kesempatan kali ini saya mau membuat tutorial setting mixer Wisdom SS6 untuk karaoke ya. Jadi, untuk pertama-tama ini kita naikkan dulu untuk fader masternya di posisi 0 dB. Untuk efek, untuk paling yang enak itu di nomor 3 ya, 1 sampai 5. Ini settingan ini setengah-setengah aja. Terus setelan efek ini kita taruh di mendekati 0 dB ya. Nah, ini kita untuk tutorial kali ini kita pergunakan handphone ya untuk merekam, untuk mencoba karaoke-nya. Jadi ini channel channel 5 ini inti untuk input musik. Jadi untuk setelan tune-nya ini kita naikkan sedikit aja, high-nya kita naikkan sedikit seperti ini, mid-nya seperti ini, low-nya seperti ini ya. Tidak usah berlebihan. Untuk vokal juga sama, kita naikkan sedikit seperti ini, midnya juga segini, lownya juga segini ya. Jadi seperti ini untuk settingan vokalnya ya, settingan standarnya seperti ini, jadi tidak terlalu berlebihan. Oke, untuk kali ini kita coba untuk karaoke ya. Ini sudah kita setel seperti ini. Bisa seperti ini. Yuk kita coba. Ya, ini sudah kita play musik. Nah, ini seperti ini untuk setelannya seperti ini. Untuk gain ini sesuai selera ya. Sesuai selera, kalau kurang keras kita imbangkan aja. Yang penting tune-nya, settingnya seperti ini, sama masternya seperti ini. Wan Nuruyan Tilha Irinadiyahu Wafil Hasri Dilulmur Salina. Seperti itu untuk hasil suaranya ya, lumayan jernih, tidak berlebihan. Tes ya, suaranya seperti ini. Kita coba buat nyanyi lagi.
itu setting standarnya ya. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.